Untuk data, tadi malam sudah saya komunikasikan dengan cyber dan juga dengan distrik yang melakukan asesmen terkait menyangkut masalah sistem pengamanan cyber yang ada di Polri. Ya, khususnya data di Polda Metro dari hasil asesmen dari distrik, data tersebut tidak bocor. Ya, data bocor itu adalah hoax. Ya, jelaskan ya, hoax. Kenapa hoax? Karena data yang diambil adalah data-data usang. Data tahun 2016 dan nggak ada kaitan dengan Polda Metro. Kenapa? Data di Polda Kalimantan Tengah. Ya. Dan tapi tentunya dari cyber Polda Metro nanti akan mendalami siapa yang menyebarkan itu. Itu mudah membuat konten-konten seperti itu mudah.